Ada yang bawa ini racun. Ini ada buat makan. Halo guys, balik lagi di channel Hub Desmit. Kita masih main Prison Architect. Sekarang ini ada 40 napi kita yang ada di sisi utara sini. Rencanaku nanti akan diperluas di kanan dan bawah sini. Terus tengah itu bagian ya fasilitas-fasilitas yang ada. Seperti ini rencana kita kemarin. Episode kali ini kita coba kasih ini. Kasih lampu, kasih hiasan buat ya ini kita tempat penjara kita biar terlihat ciamik dan enggak gelap banget kayak gini. Tapi sebelumnya thank you supportnya. Comment, like, dan subscribe kalian sangat membantu untuk kelangsungan channel dan series ini. Kalian luar biasa. Oke, ini lampu yang bakal kita pasang biar nggak terlalu gelap jalannya. Coba, nah ini, sini, sini, sini. Oke. Oke. Dari segi lampu-lampuan kayaknya lumayan udah cukup segitu. Tinggal sekarang jalan setapak flooring. Kita bikin grass. Oke, di sini ini jalan setapak hijau semua. Oke, Mamen. Ini juga kita jadiin grass semua. Terus di sini, oh ini nih salah-salah. Oke, defaultnya semua kita crash dari sini nih, semua kita jadiin rumput biar bagus. Oke, ada yang bawa gunting tadi. Siapa tadi? Bahaya banget. Ini geraknya cepet banget ya. Terus kita coba nanti dikasih paving gini atau gravel. Outdoor only. Landscape kita lihat yang jalannya jadi cepet. Mana nih? Water. Oke. Paving face normal, stone normal, paving mud, paving. Oke, kita kasih paving di sini. Nah. Sini. Terus sini. Masuk ke sini. Nih, kita lanjut. Nah, masuk sini. Terus di sini pintunya ini yang mana ya? Oh, yang ini. Sini. Ini kita kasih dua gini pavingnya. Oke. Ini masuk sini, ini masuk sini. Ini masuk sini. Masuk sini. Oke, mantap. Dah, tinggal kita tunggu aja. Ini masih 62. Fine illegal narkotik. Oh, gampang sih. Bisa kita ini. Cuma 62% yang makan. Bahaya nih, guys. Bahaya, bahaya. Apakah kita perlu ini ya? Kayaknya kita perlu bikin kitchen lagi. Kayaknya kita perlu bikin kitchen. Oke. Planning, bukan planning sih. Quick build, kitchen. Oke, taruh sini kitchen ya, biar nggak terlalu jauh sama tempat makannya. Mungkin bisa taruh sini, ngadepnya sini aja. Oke, ngadepnya sini aja.
Ini agak ngeri sih, jalannya kecil banget. Mungkin tak taruh sini. Nah, gini. Biar jalannya nggak terlalu kecil. Ngeri kalau terlalu kecil. Oke, mulai terlihat guys. Ini taman-tamannya. Oh, kasihan banget nih. Harus nanam garden segitu banyak. Oh ya, ini pasti nggak ke ini ya. Pasti nggak ke urus. Ini lampu, jangan lupa objek lampu coba. Like di sini. Biar nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu gelap nih. Nih. Kita taruh sini, sini. Sini. Oke, kayak gitu. Gimana ya yang bikin setidaknya jadi bagus ini ya, lampunya. Oke, ini apa nih? Kita nemuin. Ngapain ini dia? Oh, nyuci. Nyucinya kayak gitu, guys. Nyuci ini ya. Garbage to garbage. Oke, staff kita coba. Cooknya tambahin satu lagi. Terus coba ya. Dokter udah. Kita apa nih? Ini masih ini. Terus kayaknya saatnya kita bikin ini. Reform education, tapi itu setelah ini, karena ini tukang kita lagi memperbaiki tanaman tamannya ini. Gila bos, keren bos, kayak lapangan bola asli, hijaunya enak banget. Ini bakal jadi the best penjara ever. Sayang kita nggak bisa ngasih ini ya. Bisa nggak ya? Oh bisa guys, ngasih pohon street lamp. Oh, kita kasih sakura aja. Oh nggak bisa. Di pinggir kiri kanan kita mungkin bisa kasih, kita kasih sakura. Ini ada treadmill juga, apa nih? Indoor tree planter. Wow. Street lamp. Ini lampu sorot, kalau ini kita kasih coba lampu. Oh nggak usah, nanti nanti ini, biar dia ngeberesin ini dulu, karena nggak akan beres-beres tuh. Udah mulai kelihatan guys, kayak apa hijaunya bagus banget. Mungkin kita bisa nge-hire. Kita ada di ini ya, plus 2,2800 itunya uangnya, jadi nggak masalah kalau kita nge-hire setidaknya 5 lagi, gardener 2 lagi, biar pekerjaan cepat selesai. Ini kitchennya cepat dibangun. Terus nanti ini kantinnya, ini kantinnya nanti kita perluas ke sini, jadi kantin ada di tengah biar gampang diakses dari napi yang ada di atas, nanti napi yang ada di bawah juga. Kalau ke kantin biar gampang. Dan juga ini si coba, ini ada kantin mana ya? Room kantin. Nah, nih. Ah, ini tengah nih. Oke, biar mereka gabung jadi satu. Oke, ada yang ketemu handphone. Lockdown, di lockdown ketemu handphone. Kita lihat, masih sibuk banget ini pekerjaannya ini. Nanem, nanem rumput hijau, hijau. Flooring, grass. Yang sini juga jangan lupa, belum. Oh, yang sini ini deh, paving, paving. Paving block. Nah, ini paving block sampai sini. Biar makin cepat jalannya.
itu. Kalau di paving block dia jalannya ngebut. Oke, ada yang nemu gunting. Ini bahaya sih kayak gini. Tapi ada metal detector sih sebenarnya. Oke guys, udah kayak gitu. Oh ya lupa, ininya belum digabungin ke sini. Pertanyaannya, apakah kita butuh yang gede kayak gini? Atau oke, nggak apa-apa, kita butuh yang gede buat nanti. Buat nanti ini napi yang di sini nanti kan butuh air. Sementara sekalian. Terus juga ini kita kasih elektrik ke sini, ke sini. Sini. Oke. Jangan lupa kasih metal. Karena kita harus selalu sedia metal detector. Ini juga utility. Dah. Oke, kita lihat dulu. Kitchen kita ini beres. Biar kitchen ini cooknya bisa masak juga di sini. Kita lihat. Oke, udah ada yang masak. Kita lihat logistik. Food distribution. Oke, ini ke sini. Demand ada 40, supply-nya berapa? Kita lihat supply-nya. Kita lihat dulu. Apakah memenuhi 40 ini? Oke guys, malah lebih. Sip. Cukup. Lihat. Udah bersih. Udah mantap banget. Bersih. Selnya juga bersih. Nah, ini jadi ada juga, kita bisa juga bikin suatu sel untuk napi-napi yang berkelakuan baik. Ah, tapi itu nanti kita omongin. Sekarang ini dulu aja. Kita bikin payroll karena udah ada itu 11 napi bisa dibikin payroll. Payroll room tuh kayaknya kota biasa. Mana ya? Nah, kita bikin sendiri aja dari konkrit. Kita taruh di mungkin bisa di sini aja. Atau di sini kan ini udah penuh. Kita taruh di sini. Nah, di sini cocok. Terus parol ini, oh belum bisa, lupa belum bisa. Pintu biasa kita taruh pintunya di sini. Objek room parol. Oke, butuh visitor table. 5x5 ini berapa nih? Waduh, salah. Bisa nggak ya? Konkret. Kita lihat dulu. Visitor table. Ini taruh sini. Terus parol. Kita jadiin parol room. Mantap. Visitor table sama ini listrik. Oke guys. Di sini polisinya cuma satu, itu ngeri juga ya. Kita kayaknya harus deployment di sini satu. Satu lagi. Sekarang deploymentnya berapa? Ini kenapa belum nyambung? Oh, kurang satu lagi. Gak bisa buat cuci piring jadinya. Masalah makanan udah aman.
masalah payroll udah aman, tinggal kita bikin jadwalnya. Program, karena semakin banyak yang payroll hiring, nah ini kita semakin banyak yang dibebasin. Di bawah juga kita kasih ya, gimana nggak bisa lagi. Terus nah kayak gitu, edit schedule, nah, ini kita taruh sini. Semakin banyak yang dibebasin, semakin banyak yang masuk baru lagi, berarti itu uang buat kita, kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau dibebasin apa nih. Nah ini dibebasin lebih awal, apakah dia bakal berkelakuan baik? Nah itu pertanyaannya. Pertanyaannya di situ guys. Nggak tahu juga karena kita nggak bertanggung jawab sampai situ. Oke, ini kayaknya bisa kalau kita bagusin semua jadi grass semua. Nih dari sini. Kita sikat semuanya. Aduh, bahaya. Ada yang udah jadi paving soalnya. Oke, sini. 10. Wow. Mahal juga, coy. Cancel. Gak bisa di-cancel. Duitnya gak balik. Oh, no. Janjian udah. Oke. Udah terlanjur. Gak apa-apa. Oke, kayak gitu. Payroll udah ada. Kita tinggal tunggu aja hasilnya. Masih keadaan lockup. Nih. Nah, ini lagi ada. Kita lihat. Oke. Apakah ini ada yang nyembunyiin? Ayo kamu. Oke, sekalian kita lihat intelijennya dulu. Informan kita coverage 38%. Coba kita aktifin dulu. Mana dia? Oke, lagi malah peril herin dia. Bahaya bro. Bebas. Waduh, informan kita bebas. Kita harus coba cari lagi. Ada nggak yang lagi di ini? Coba kita lihat dia bisa nggak jadi ini. Jadi informan. Oh, nggak bisa. Bahaya nih. Kayaknya masih satu doang ya. Ini kenapa membernya, gengnya kok masih kroco gini? Gak tahu aku juga. Biasanya gengnya tuh banyak. Oh, mungkin kita bisa ngerekrut. Ini coba kita rekrut. Kita bikin satu lagi di, kayaknya kalau di sini terlalu berbahaya. Kita bikin satu lagi bagian sini. Kita cloning. Ini. Bagian sini. Jangan mepet tembok. Oke, mepet. Oke, agak sini aja. Sini jos. Kenapa ini kok kayak gini? Aneh. Apa
kenapa ini bolong satu kayak gini, nggak paham aku coba. Jadi ini nanti kita pakai buat yang maksimum security. Coba ini close dulu biar ininya kosong. Nanti maksimum security, loh kok nggak ada ya? Wow. Ini coba legendary prisoner, kita ambil satu. 15 mungkin. Oh, oke. Ini kayaknya agak berbahaya nih. Mungkin satu aja kali ya, kita coba. Nah ini kita coba aja guys. Kita coba aja. Oke, ini kenapa? Nanti guys, nanti. Kenapa ini dia nggak dibangun jadi ini ya? Nah, kenapa dia nggak dibangun? Nggak ada ininya, nggak ada fondasinya. Bagus. Lalu tadi. Aduh kok jadi kayak gini bos. Waduh, gimana sih cloningnya? Ini cloningnya kok kosong gitu ya? Aneh aneh aneh. Kita lihat aja. Jangan situ, yang sini. Segini. Oke. Ini udah benar. Udah benar. Maximum security ada satu. Nah, aku nggak ngerti nih. Maximum security boleh nggak ya kita campur? Nah, ini kita ubah jadi lock open aja dulu. Dah. Oke, kita lihat dulu guys. Mana nih? Oh, ada di sini. Maximum security. Apakah dia bakal jadi masalah? Ini kenapa? Kok 46? Oke, kita close lagi. Ini 50-50 gini aja. Terus ini utility, jangan lupa. Sini, air. Oke, listrik. Ini. Nah, mantap. Kita lihat, guys. Ini ada apa ini, kok? Ini mak, kita coba ini jadi max security only. Nah kayak gini, terus kita kasih 2 ini guardnya, staffnya kita tambah lagi 2. Kita siapin. Oh ini kenapa kebuka terus, lupa ya. Oke, ini udah beres guys. Ini lagi hearing. Kita lihat 48x48 udah. Wow. Kita lihat apakah ada
informan. Oh, ini apa nih? Gengnya. Oke, gengnya baru satu ada di sini. Satu member, nggak tahu kenapa gengnya kok nggak terlalu ini. Ini nih yang bahaya nih, kita nggak punya informan. Nah. Oke. Ini maksimum security di sini. Terus, nah ini nih, berarti yang si ini nggak kebagian, nggak kebagian tempat. Intake-nya, oke. Kita close, ini ya kita naikin jadi 50. Oke. Kita bikin ini dulu, classroom. Kita masih belum bisa ini ya, masih belum bisa membuat classroom. Kita taruh di sini atau di sini? Oke, di sini aja atau di sini? Oke, di sini aja classroom. Terus sama 20 school days. Ini 20 tuh berarti fondasinya harus kita tambahin, guys. Ini berapa nih? Tuh agak 5. Berarti ke sini lagi. Ke sini. Coba segini. Kita punya sekolah biar napi kita pas keluar ke sini setidaknya punya ijazah. Punya ijazah, enggak plonga-plongo. Punya bekal. Oke, kita lihat dulu. Kita jadiin dulu ininya. Waduh, salah, enggak ada temboknya. Jadi kayak gitu. Kita tarik sini aja. kesalahan. Oke, nggak apa-apa. Nah, lo, ini di tembok, ini malah nggak di tembok. Oke, kacau. Ini kita hancurin. Caranya gimana ya? Kok aku salah terus ini? Room, classroom. Oke, ini kita jadikan classroom. Mantap. Ini apa ini namanya? School desk. School desk. Oke. Sini. Aduh, salah. Sini kita taruh 2. Sini. Oke, lebih dari 20. Ini gurunya kita taruh tengah. Wow, apa nih, coy? Wah, bahaya. Apa nih, kok mati nih? Wah, kacau. Kenapa nih? Ada yang mau kabur? Oh iya, kayaknya ada yang mau kabur. Oh, bahaya ini. Ininya nih. Kayaknya ini gak kita set aja. Gak kita set jadi max security, tapi share. Oke. Biar dimasukin ke sini. Ini napinya. Ini nih. Ini kenapa di sini dia?
action. Kenapa dia nggak di ini? Nggak ada polisi yang, oh ada. Oke guys, kita butuh guard 22 lah. Oke, kita taruh sini. Terus kita harus bikin lagi ya. Quick will clone, kita clone dari yang ini, yang paling benar nih. Oke. Yang gini dah. Oke, sementara untuk episode kali ini sekian dulu. Ini tadi ada kematian apa dari ininya, dari penjaga kita. Kita coba aja ini, kita search semua orang biar kita nemu. Nih ada yang bawa palu, kacau emang orang-orang nih. Ada bawa palu, bawa obat, bawa handphone, banyak banget handphonenya. Ini apa nih, obat, korek, HP, bawa rokok. Ada yang bawa ini racun, ini ada buat mabuk-mabukan, ini jarum. Oke, yang bahaya ini ada yang bawa racun. Oke guys, semoga nggak ada kekacauan. Semoga nggak ada. Oh, ada yang bawa pisau, gila, ngeri ini. Ini nih, yang berkunjung nih, kok kayak gitu ya? Dia berkunjung sambil ngasih pisau ke ininya, ke orangnya. Oke, episode kali ini sekian dulu. Kita udah bangun lumayan banyak, ada classroom juga, tapi belum ada jadwal buat ini ya, buat belajarnya. Episode berikutnya kita set, ini juga kita set juga. Oke, sekian dulu, thank you kok. Kalau kalian menikmati episode kali ini, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Thank you supportnya guys, see you di episode berikutnya, goodbye.